Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali bertemu di channel aku. Pada kesempatan kali ini aku mau review sebuah produk yang lagi viral banget, karena ini tuh unik banget ya, baru banget ada di NASA, produk Sana Serum Anti Uban. Nah, bagi teman-teman semua yang mungkin sudah mulai tumbuh uban dan kayak yang masih merasa masih muda, belum waktunya, dan kayak yang percaya diri, atau ada yang kerasa memiliki sensasi gatal ketika uban tersebut baru tumbuh dan merasa tidak nyaman, atau memang ingin kembali memiliki rambut yang hitam, ini adalah solusi terbaik dan rekomendasi banget untuk dijadikan salah satu perawatan body care teman-teman semua, supaya rambut kalian itu akan kembali menghitam, lebih sehat dan lebih ternutrisi. Nah, jadi ini dia produk dari Sanas Hair Serum Anti Uban dengan berat bersihnya itu 120 ml. Nah, jadi untuk Sanas Anti Uban ini bentuknya itu hair serum, jadi digunakannya itu setelah kita selesai keramas ya. Nah, jadi di sini itu ada ekstrak dari kemiri yang bagus banget untuk menutrisi rambut kita supaya tampak kayak yang lebih hitam, lebih lebat dan lebih sehat. Dan di sini sudah tertera apa sih manfaatnya, yaitu untuk membantu merawat rambut, menghitamkan rambut, membantu rambut yang beruban menjadi hitam, serta menutrisi kulit kepala. Nah, jadi untuk prosesnya ini, dia itu akan menghitamkan dari mulai dari akar. Jadi biasanya itu prosesnya mulai dari 100 sampai 120 hari kita baru merasakan yang namanya rambut kita itu yang emang dulunya tumbuhnya putih itu akan hitam kembali, jadi kayak kerasa yang lebih muda kembali dengan rambut yang lebih sehat dan warna yang hitam. Dan untuk cara pakai dari Sanas Anti Uban ini, tuangkan secukupnya di rambut lalu pijat lembut kulit kepala supaya meresap ke akar rambut. Baik digunakan 5-10 ml dalam sekali pemakaian. Ini dianjurkan ya, atau pemakaian itu bisa 1 atau 2 hari sekali. Jadi bisa dipakai sekali tiap hari, atau mungkin teman-teman yang emang gak bisa keramas tiap hari bisa digunakannya itu 2 kali sehari. Bisa digunakannya itu 2 hari sekali. Dan di sini juga sudah terdapat komposisinya dengan minyak kemiri, ada hidroksetil kelulose, gliseril polimetakrilate, propilene glikol, PFM copilmer glycerin, aqua gliseril polikarilate, dan masih banyak lagi komposisinya di sini. Ini ya, ngeblur. Dan di sini juga sudah terdapat nomor BPOM-nya, NOBAT-nya, dan tanggal expiry date-nya. Dan diproduksi oleh PT ASIK Marma Indonesia, Malang, Indonesia. Dan didistribusikan oleh PT Natural Nusantara. Dan harganya ini dengan berat bersih 120 ml ini cukup murah banget, masih di bawah 100 ribu. Jadi teman-teman itu bisa gunakan Sanas Anti Uban ini dalam waktu kurang lebihnya itu 2 bulan dalam satu botol ini. Mungkin bagi teman-teman yang laki-laki ini akan lebih hemat, karena tentunya rambutnya tidak panjang, jadi pengguna ini akan lebih hemat dan lebih irit. Untuk kemasannya itu kayak gini, untuk dalamnya bisa digosok terlebih dahulu. Nah, jenis ini telah terbukti bisa membantu atau merawat rambut serta menghitamkan rambut dengan minyak kemiri. Rambut sehat, percaya diri, meningkat, berakibat awet muda, guys. Rambut sehat, percaya diri, meningkat, berakibat awet muda. Nah, jadi untuk informasi pemesanan produk kali itu bisa hubungi nomor aku secara langsung, bisa melalui via WhatsApp atau via telepon seluler secara langsung di nomor ini 0821 1829 8129. Terima kasih, see you next time.